Okay, kita lawan Metal Greymon. Oh, serang aku dengan tembakan terbaikmu. Itulah. Serang aku ya. Dia masokis dia. Suka dibully dia. Suruh nyerang kayaknya. Suruh nyerang. Saya kan jadi malu emang. 7 deck. Deck 7. Nah, maksudnya apa? Deck 7. Deck 7. Gila, banyak banget atributnya. Beda-beda. Saya satu step tag ya. Oke, bisa-bisa pakai pentomon. Kita buang ini. Oh, jangan. Kita bundar 380 plus nambah attack-nya. Pakai fire itu. Ah, maksudnya pakai fire juga. Tapi ingat, saya satu step attack. Itulah. Saya sudah mengkalkulasinya. Makan tuh. Gak ada kalau main duluan. Gak ada bisa nyicil kamu. Saya satu step attack. Makan tuh. Oke, itulah. Menang langsung, bro. Bisa yo pakai spesial itu. Oh, counter, oke. Oke. Ek aja auto nol. Terus kita gamble aja. Ah, gila, untung enggak mundur lah. Saya mati sama counter saya sendiri. Ini berubah langsung. Udah pakai aja lah ini. Deck point-nya enggak kurang juga kok. Rp800, aduh padahal mau barbar tapi nggak mati, percuma juga, segitiga aja lah. Mau barbar tapi nggak mati, jadi percuma barbaria lah ya. Barbar itu juga harus pakai otak, nah kan, counter kan. Beruntung saya nggak barbar. Keberuntungan juga sih, soalnya modal mau barbar ya beneran. Mau langsung bundar gitu. Bundar, saya mau barbar. Ini kalau nggak saya yang mati, dia yang mati pasti di turn ini. Nah, lihat. Jangan ek. Ih, hampir tinggal dikitnya saya. Nggak apa-apa, tinggal mati lah. Habis ini saya mau nyari ultimate saya, Metal Greymon. Kita lihat apa dia kaget. Kita cari aja, kita buang-buangin lah. Nggak apa-apa lah, buang. Buang lagi, buang. Ah, gak muncul loh. Please muncul. Metal Greymon, jangan detect terakhir dong. Terakhir, please. Muncul loh. Kalau gak bisa, saya gak bisa lagi. Oke, muncul akhirnya. Gila. Sudah banget yang munculnya. Oh, attack first. Jangan. Gini aja, kita buang. Makan, Metal Greymon. Real Metal Greymon, ingat, real, nyata dia nih, Metal Greymon yang sudah nyata. Auto nol. Segitiga aja. Terus kita nambah attack 300. Menang kita. Karena saya turn selanjutnya udah gak bisa lagi, soalnya kartu saya habis, gila. Kartu saya udah habis, kalau turn selanjutnya saya gak menang nih, saya kalah. Gila, bener-bener itu. Barbar sekali saya. Langsung menang lu. Dapat sukamon ya baru. Luar biasa. Betul sangat bagus. Kau mengalahkanku. Dengan level tertinggi,
kekuatanmu tidak nyata. Aku rasa kau bisa menjalankan misi ini. Aku punya sesuatu untukmu. Datanglah ke Battle Cafe. Oke, kita ke cafe lagi. Pesan Thai tea. Es Green Park. Piximon. Patamon pakai deh. Udah es banyak banget, es pupak. Sudomon. Wow. Krit. Bagus. Es Red Park mungkin bagus nih. Es Red Park. Greymon. Not bad. Apa sih bagus gak sih? Gak juga sih. Berapa masih jam segini? Masih jam segini. Banyak banget tuh Rosemon. Kita nyari Rosemon. Aku senang bertemu denganmu. Kau sudah lebih kuat ya. Aku sudah lebih kuat. Aku punya sesuatu. Sebelum itu kau ke Metal Greymon. Suruh ke Metal Greymon dulu. Oke, sebelum tahu ada apa kita share dulu. Oke, tanya langsung. Aku sudah melihat kekuatanmu. Kekuatanmu benar-benar di atas imajinasiku. Aku harus berimu titel Grandmaster. Battlemaster. Battlemaster adalah sebuah title yang kau gunakan di hati, bukan berupa bentuk yang fisik. Gila. Lebay banget ini, apa sih? Lebay banget kamu. Antusiasmu terhadap battle adalah titel battle master itu sendiri. Apa sih? Ya. Dia punya itu. Ada krisis terbesar yang sedang melanda di Gilen. Apa itu pengaruh pada tower? Ya, kau benar. Menara jahat hitam. Nah, tower ini berada di pegunungan dekat Wiseman Tower. Nah, biasanya muncul Digimon kegelapan bersarang di situ. Mereka manggilnya Infinity Tower. Ini itu memancarkan Dark Pulse, itu pancaran kegelapan lah intinya itu. Aku rasa itu adalah Wiseman Tower. Nah, itu pancaran kegelapan menyebar ke seluruh Digilan. Itu belum menimbulkan apa bahaya. Tapi tergantung waktu nih. Ibaratnya sebentar lagi ada sesuatu. Kalau nggak dihentikan, kita harus melakukan sesuatu untuk mengambil kejahatan itu. Ini yang kau butuhkan. Pergilah ke Infinity Tower dan kalahkan semua tamar kegelapan di sana. Aku ingin pergi, tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Nah, apa sih? Pergi-pergi aja. Saya yang di sini. Saya lebih suka tempat aman. Kau cuma satu-satunya yang bisa aku harapkan. Infinity Tower, ya. Aku primo ini. Oke, dikasih lah. Nah, tuh masuklah. Digimon di situ sangat kuat. Hati-hati. Dan gunakan semua kekuatanmu. Aku berada padamu. Oh, dapat hormon. Oke, kita dapat armornya hormon, kita dapat. Nah, ini kita bisa mengganti kartu bersama teman. Gak punya teman saya, Pak. Gimana? Aku nggak bisa berjanji, aku berterima kasih. Oke, kita tanya sama Ani. Monster bunga mawar, Rose. So you spoken with Metal Greymon? Kau ngomong sama Metal Greymon? Ya, dia katakan sesuatu sedang buruk terjadi. Kau hanya satu-satunya bisa melihatku. What? Dia pocong apa kuntilinik dia nih? Kau lihat, aku tidak bisa masuk ke arena, tapi aku tidak butuh passcode untuk pergi ke tempat. Oh gitu. Siapa kau? Namaku Rosemon. Rosemon. Aku datang ke dunia ini untuk mengumpulkan informasi tentang dia. Jika dia datang di dunia ini, aku harus menghentikan dia. Apapun yang terjadi, aku butuh kekuatanmu. Kau adalah talent yang sangat kuat. Bentar. Kau ngomong apa nih? Ini maksudmu yang dikatakan Metal Greymon Infinity Tower itu kan mungkin.
Jika itu benar, kau harus ke sana dan mengalahkannya. Dia, him. Tidak ada seorang pun yang bisa punya chance kesempatan untuk mengalahkannya. Karena sekarang kau sudah mengenal Metal Gaomon, kau adalah yang terbaik yang kita punya. Kau hanya satunya yang saya harapkan. Tidak ada jalan lain. Apa? Kau butuh kartu yang kuat. Oh, Last Fusion Shop di sini nih kita nih. Nah, kita bisa fusion di sini. Oke. Aku minta maaf harus mempercayalah istrinya. Aku harus pergi gitu. Kemana? Dia mau kemana? Gak temenin loh. Oke, saya datang. Oke, I see. Thank you. Aku menyesal. Kita harus bertanya kepada dia. Kita mungkin punya pembicaraan yang menaik. Bukankah begitu? Apa maksudmu? Bye-bye. Aku harap kau bisa mengalahkan dia. Bentar. Tunggu, Rosmon. Talk. Goodbye. Gitu doang.